apresiasi. Memang benar, tim gugus ini sudah bekerja maksimal dan pemerintah pusat memberikan apresiasi itu luar biasa. Memang betul sesuai dengan apa yang mereka lihat sendiri. Mimika ini angka penyembuhan itu sangat baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah sekarang kesadaran masyarakat sendiri yang kalau saya mau jujur itu belum terlalu serius mereka masyarakat ini. Jadi mereka hanya dengar bahwa sekarang sudah new normal. Akhirnya mereka itu di mana-mana itu sudah merasakan bahwa COVID itu sudah tidak ada gitu. Jadi sudah seperti biasa, mereka bergerombol, mereka jalan ke sana kemari seperti tidak ada sesuatu. Dengan new normal ini kan pemerintah masih berharap masyarakat harus masih menerapkan protokoler COVID, yaitu jaga jarak, cuci tangan, supaya menghindari penyebaran ini akan semakin banyak lagi, atau yang ditakutkan itu yang orang bilang gelombang kedua. Karena kalau sampai masyarakat tidak menyadari itu dan angka penyebaran itu semakin naik, otomatis pemerintah akan terapkan kembali lagi PSBB ini bisa berfungsi lagi. Kalau sampai masyarakat tidak mau menyadari itu, jangan kaget kalau pemerintah menerapkan kembali PSBB dan tinggal di rumah dan kerja di rumah. Dan itu yang sebenarnya sangat disayangkan dan kami berusaha supaya jangan itu terjadi lagi.